Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, pagi ini admin kembali share ke teman-teman semua. Pagi ini admin izin berbagi lagi ke teman-teman semua tentang ilmu dasar merawat tanaman, sahabat ya. Nah, ini tanaman pisang yang sudah kita tanam dan ini umurnya 2 minggu setelah tanam, sahabat ya. Alhamdulillah daunnya sudah bertambah. Tadinya yang ini daunnya seperti ini, sahabat. Sekarang yang ini sudah besar dan sudah muncul tunas baru lagi. Nah, ini adalah tanaman pisang dengan metode organik. Kita hanya menggunakan pupuk dasar, menggunakan biang kompos yang bahannya dari tanah hutan dan tanah di sekitar kita, sahabat ya, yang dicampur dengan batuan pilit. Nah, kemudian kita siramkan pada daun bambu yang sudah kita taburkan sebagai pupuk dasar. Nah, sahabat tani, pada pagi hari ini admin akan bongkar media tanam ini ya. Ini sebagai contoh saja, sebagai pembuktian saja, karena banyak para penonton ternyata yang belum begitu paham soal pupuk dasar ya. Admin akan perlihatkan ke teman-teman semua apa yang terjadi di dalam ini setelah kita kasih pupuk dasar ya. Jadi supaya teman-teman akan lebih paham nantinya fungsi dari pupuk dasar, sahabat ya. Nah, sahabat tani, kita akan bongkar dulu sebentar ini pupuk dasar yang sudah kita taburkan waktu itu. Nah, ini biang kompos yang admin taburkan ke sini. Kita akan cek ini seperti apa setelah kita tanam, umur 15 hari setelah tanam, sahabat ya. Setidaknya teman-teman nanti akan paham fungsi dari pupuk dasar, sahabat. Nah, bisa teman-teman saksikan, akar pisangnya sudah bertambah, sahabat. Yuk kita dekati. Nah, teman-teman, umur 15 hari akar pisang sudah bertambah, teman-teman tuh, ya. Inilah fungsinya pupuk dasar. Tuh, teman-teman ya, sudah banyak, teman-teman. Nah, ini waktu itu kita isi dengan daun bambu, teman-teman. Nah, seperti ini sudah ada akar-akarnya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sudah paham, kalau daunnya sudah seperti ini, sudah bertambah seperti ini menandakan akarnya juga sudah berkembang. Nah, waktu itu kita kasih dedaunan bambu ini sebagai makanan dan juga sebagai penambah mikroba di sini. Dan ini terbukti, sahabat ya, umur 15 hari akarnya sudah bertambah. Nah, ini akar-akar dari bonggol pisang ini sudah bertambah nih. Nah, ini teman-teman, akarnya sudah bertambah, teman-teman ya. Ini pada video ini bukan berarti admin mengajarkan ke teman-teman semua untuk membongkar tanaman yang sudah umur 15 hari ya, tapi ini adalah teori untuk memahami seperti apa kebutuhan tanaman, sahabat ya. Nah, ini akar yang sudah seperti ini sudah kita boleh melakukan pemupukan, sahabat ya, karena sudah bertambah daunnya, sahabat ya. Tentunya kalau daunnya sudah bertambah berarti akarnya sudah bertambah, dan ini buktinya ya. Bukan sekedar teori, ini prakteknya, akarnya sudah bertambah, sahabat. Nah, dari sini, dari praktek kita membongkar media tanam ini, dari sini teman-teman pastinya paham apa itu fungsi dari pupuk dasar, sahabat ya. Dan admin juga akan berbagi ke teman-teman semua apa fungsi mikorija ya. Kita ngambil akar bambu lalu kita kasih nasi di permukaannya, itu apa tujuannya, Min? Tujuannya memancing mikorija, teman-teman. Nah, seperti apa contoh mikorija? Seperti ini, teman-teman. Ini adalah akar apa ini? Ini akar tidak ada ininya, teman-teman ya. Tidak ada bonggolnya ya. Tuh, terputus ya di sini. Tapi ujungnya dia bertambah, dia hidup.
Nah, inilah yang admin sebut sebagai mikorija, sahabat ya. Nah, seperti ini. Ini nanti akan membantu pisang ini dalam mencari nutrisi, sahabat ya. Ini terputus, sahabat ya. Akar-akar ini terputus dari tanaman, sahabat ya, dari inangnya. Tapi ini ada hidup seperti ini ya, bertambah dia akarnya, sahabat. Nah, inilah mikorija yang asli, sahabat ya. Dan admin akan berbagi ke teman-teman semua. Nanti ini pisang akan kita pupuk juga dengan mikorija, sahabat ya, karena sekarang musim kemarau, perlu kita tambah dengan mikorija. Tapi jangan khawatir teman-teman, dengan cara yang mudah ya. Kalau teman-teman nggak mau ngambil akar bambu terus dikasih nasi terus dicairkan dengan ditambah gula dan air kelapa atau air cucian beras, admin akan bagikan ke teman-teman semua cara yang simpel, sahabat ya. Nah, ini mikorija tentunya kita pasang di sini, sahabat ya. Ini untuk membantu pisang ini dalam mencari air dan nutrisi, sahabat ya. Nah, sahabat tani, kita lanjut ke membahas mikorija, sahabat ya. Nah, mikorija itu seperti apa, Min? Mikorija itu seperti ini. Ada bulu-bulu halus pada akar. Nah, kenapa kita contohkan dari rumput suweg ini? Karena suweg dengan pisang itu sama ya. Berkembang biak dengan tunas, sahabat ya. Ada umbinya. Nah, ini contoh yang ini sama halnya dengan membuat pupuk fosfat, sahabat ya, karena kandungannya fosfat. Nah, karena kita tadi sudah bahas mikorija, jadi kita dapat dua, sahabat. Mikorija kita dapat dari sini, fosfat juga kita dapat dari umbi suweg ini, sahabat. Nah, kenapa kita suka tambah air cucian beras, suka tambah dengan nasi? Karena jamur mikorija menyukai karbohidrat. Nah, jadi pada hari ini tidak akan beraroma bau, sahabat. Seperti membuat jakaba ya, direndam dulu gitu ya, dikasih air cucian beras, aromanya bau biasanya. Nah, ini mah tidak, sahabat. Ini kita haluskan saja ini si umbinya. Si umbinya ini nanti menjadi makanan mikorija, sahabat. Ini sangat simpel sekali, sahabat. Nah, kita hancurkan seperti ini suwegnya. Nah, ini umbi-umbi suweg ini nantinya akan menjadi makanan mikorija yang ada di sini ya. Nah, kenapa ini kita akan gunakan untuk memupuk ini pisang? Karena varietasnya hampir sama, sahabat ya. Berkembang biak dengan tunas juga seperti pisang, sahabat. Dan tentunya kita memberikan pupuk ini juga sebagai pengganti fosfat, sahabat, karena kandungannya ini fosfat kalau dari unsur haranya. Jadi kita dapat mikroba iya, dapat unsur hara iya kalau mau melakukan ini, sahabat ya. Bisa langsung diaplikasikan, sahabat ya, untuk makanannya dari umbi suweg ini sendiri tadi, sahabat ya. Nah, sahabat tani, ini juga bisa kita kasih makanan lain, sahabat ya, dari rerumputan yang sudah lapuk atau kayu yang sudah lapuk, karena jamur itu menyukai kayu yang lapuk, sahabat ya. Dan kayu yang lapuk itu mengandung karbohidrat tentunya, teman-teman. Nah, untuk membuktikannya seperti ini, sahabat ya. Ini kayu jati yang sudah lapuk, teman-teman. Ini banyak mikorijanya di sini, teman-teman. Nah, ini contoh mikorija, sahabat ya. Karena mikorija itu ada dua ya, ada yang bersimbiosis dengan akar, ada yang tidak bersimbiosis dengan akar. Nah, ini contoh yang tidak bersimbiosis dengan akar, sahabat. Nah, sahabat tani, dari jamur-jamur yang warna putih ini bisa kita perbanyak, sahabat. Dengan ditambah air cucian beras biasanya, lalu ditambah gula merah, sahabat ya. Nah, sahabat tani, ini kayu-kayu ini mengandung karbohidrat, sahabat ya. Makanya disukai oleh jamur. Nah, sahabat tani, nanti mikorija yang ada pada akar suweg tadi akan mengantarkan karbohidrat ataupun unsur hara fosfat dari kayu-kayu ini ke tanaman pisang. Nah, sekarang kita taburkan di sekitar perakaran pisang, sahabat.
Nah, sahabat. Jadi inilah konsep bertani organik, sahabat ya. Seperti ini. Nah, ini kita masukkan kembali, sahabat. Pupuk-pupuk yang sudah kita berikan 15 hari lalu, sahabat ya. Kita masukkan lagi ke sini. Sangat mudah dalam membuat pupuk organik dan juga dalam aplikasinya, sahabat ya. Nah, ini sabut-sabut kelapa yang sudah lapuk seperti ini. Ini nantinya akan dikonsumsi oleh jamur dan bakteri. Kemudian nanti diolah menjadi makanan dan dimanfaatkan oleh tanaman, sahabat. Sangat mudah sekali dalam membuat pupuk dan cara aplikasinya. Nah, pada hari ini Armin juga perlu jelaskan ya. Kemarin alhamdulillah kita ketemu dengan Bapak Chandra. Nah, kita di sana juga membahas mulsa. Nah, mulsa ini tidak harus mulsa plastik. Bisa juga menggunakan dedaunan kering seperti ini. Tujuannya untuk menjaga kelembaban, sahabat ya. Karena mikorhiza yang kita pasang tadi menyukai area yang lembab ya. Nah, kita pasang mulsa dengan bahan seadanya juga bisa, sahabat ya. Nah, seperti ini dengan sabut-sabut kelapa seperti ini juga bisa menjaga kelembaban, sahabat ya. Atau mungkin tanaman pisang teman-teman luas, bisa gunakan batang pisang untuk menutup tanah di sekitar area tanaman kita, sahabat ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Abin akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.